satu pelajaran ya sebelum saya tutup. Pembangunan atau pembelian tanah ini membuat saya memahami satu hadis Nabi lebih dari sebelumnya. Kalimat Rasul, innama tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Ternyata hadis ini super-super keren. Ya super-super keren. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, insya Allah Indonesia tidak akan punya utang luar negeri. Kok iso? Caranya bagaimana? Biar tetap menjadi rahasia saya sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti calon-calon presiden yang ada bisa menang semua, kan gak ada yang jadi presiden. Ya? Rahasianya ada pada kalimat Rasul, innama tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu akan dapat pertolongan berkat orang-orang lemah di antara kalian. Sepelenya begini, orang yang susah itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang sukses punya duit banyak. Betul kan? Artinya, orang-orang yang duitnya sedikit itu kalau Jumatan yang paling banyak mengisi kotak amal. Paham? Jadi kalau di masjid itu ada kotak amal dihitung jumlahnya 2 juta, 3 juta, itu rata-rata yang ngasih orang-orang yang susah. Nyemplungkan 5.000, nyemplungkan 10.000, ya. Orang-orang yang susah. Yang tidak susah biasanya lupa, enggak bawa dompet, pegangnya ATM. Jadi mau nyemplungkan ATM ya repot juga kan ya. Paham loh? Nah, itu membuktikan sumbangan terbesar masjid itu dari orang-orang yang susah. Sekali Jumat itu ada misalnya 3 juta, 4 Jumat 12 juta. Saldo masjid itu kebanyakan daripada orang-orang yang susah. Dan terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, yang membuat ekonomi Indonesia bertahan adalah orang-orang yang susah. Perusahaan-perusahaan kecil, ekonomi rakyat, itulah yang membuat masyarakat bertahan dan ekonomi Indonesia menjadi sukses. Karena itu nanti kalau saya jadi presiden, saya akan bebaskan seluruh rakyat saya yang membawa ekonomi kecil dari segala tanggungan pajak. Tetapi mereka akan saya anjurkan untuk sedekah kepada negara. Saya akan buka nomor rekening khusus sedekah rakyat kecil untuk bangsa Indonesia. Rahasia ya ini jangan disebarkan. Itu proyek saya nanti tahun 4000 Masehi. Ya toh, jenengan gak kena pajak, kerja bagus, kemudian pengen sedekah buat negara. Keren. Wong tiap hari saja Jumatan mau sedekah 10.000. Kalau 4 kali 10, 40.000. Itu kalau dikalikan setahun sudah berapa itu? Masya Allah. Keren. Kerjanya tenang, hidupnya bahagia, ikhlas menyerahkannya, bangsa kita akan maju. Ini program Habib Novel kalau jadi presiden tahun 4000 Masehi. Saya akan patenkan program ini. Canda-canda, ngono tenanan. Nah, itu keren atau enggak keren tuh? Keren atau enggak keren? Keren ya? Iya, saya terbukti kok yang membangun ekonomi ini adalah rakyat kecil. Sementara yang utangnya besar-besar adalah pengusaha-pengusaha besar.